kalian nggak kelihatan. Nih, dia ini saya ini Mega Bomasno nih. Dia sembunyi kayak di bawah tumpukan es gitu. Ya terus dia juga punya fo. Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, Pocket Incoming. Oke, jadi kali ini kita bakal mencari fight-fight lagi ya. Mencari battle-battle keren. Oke, karena ini hari weekend ya, ini weekend. Jadi harusnya PvP pick match ya, PvP arena itu udah buka ya, masih buka nih. Jadi harusnya banyak highlight-highlightnya. Oke, kita lihat yang ini yang Pokemon S dulu ya. Yang Pokemon S masih tetap sama ya. Ini Sulkitri lagi naik daun, memang gemeknya gede banget. Oke, kita lihat yang unlimited aja. Flamebuet Kyurem udah apa ya? Flamebuet Kyurem kayak udah jadi Pokemon wajib sekarang ya, jadi server Cina. Hampir semuanya itu ada, tapi ya nih, ini full. Ngapain juga ya pakai full SS, Jo? Ini Flamebuet Kyurem lagi, tapi nggak ada Shiny Mega Bomasno ya. Aku yang masih penasaran sama itu sih, Shiny Mega Bomasno yang udah bintang 8 atau bintang 11 gitu, bakalan se-OP apa gitu dia ya. Nggak ada ya untuk Shiny Mega Bomasno, masih belum ada yang udah di-build gitu. Bahkan saya ini Mega Bomasno-nya aja nggak ada ya. Kita cek di cross server arena CSA. Oke, nah aku ya pakai ininya loh, padahal dia pakai frame-nya nih. Pakai frame-nya cuman dia nggak bawa Pokemon-nya. Nggak ada ya. Tidak ada. Saya ini Mega Bomasno yuk. Bintang 8, aku penasaran banget bintang. Wah, bintang 11, Cok. Tapi kalah. Kalah dengan yang CP-nya lebih kecil ya. Kalian bisa lihat ini CP-nya 9 juta, yang atas CP-nya 10 juta. Cuman ya emang jaraknya dikit ya. Jaraknya dikit karena ini 9,9 juta lawannya 10 juta. Oke, nah di video ini di video kali ini battle-nya ya. Flamebuet Kyurem sama Primal Kyogre, Calyrex Ice Rider, Mega Mewtwo Y, Mega Diancie sama Shiny Mega Bomasno. Dan menurutku ini combo yang bagus loh sebenarnya ya. Ini combo yang bagus, yo. Menurutku ini kombonya bagus. Oke, tapi kenapa bisa kalah sama ini nih? Ini Pokemonnya bintang 11 semua. Ini enggak loh. Ini Mega Tiranitarnya cuman bintang 8. Calyrex Ice Rider-nya cuman bintang 4 doang. Dia pakai DPS-nya itu bahkan cuman Mega Garchomp ya. Di sini dia pakai PG. Oke, nah ini DPS-nya dia pakainya Mega Mewtwo Y. Mega Mewtwo Y versus Mega Garchomp. Masa Mega Mewtwo Y kalah, Cok? Ya. Masa Mega Mewtwo Y kalah? Oke, kayaknya itu satu-satunya deh ya. Kita coba lihat. Shiny Mega Bomasno full build ya. Ini showcase-nya. Kita lihat battle-nya kayak gimana. Apakah sekeren itu? Apakah sulit mati? Apakah Pokemon di line-up-nya itu kebantu banget ya? Oke, timnya ada di Shiny Mega Bomasno, ada di bagian kiri ya. Ada di bagian kiri. Di ronde pertama dia langsung... Oh, enggak, Cok ya. Enggak. Di ronde pertama dia enggak ada. Oh! Wait. Apakah... bentar.
Oh, gantian ya. Jadi ini withernya yang kanan dulu nih yang aktif, si Sandstorm dulu ya. Aku kira tadi karena ada PG ya, aku kira karena Sunny Day itu Ice Storm-nya atau Blizzard-nya itu nggak bisa aktif. Karena kan Sunny Day kan matahari terang banget tuh. Jadi nggak mungkin S-nya mencair lah. Aku kira bakalan kayak gitu, ternyata nggak ya. Aku kira bakalan logic gitu, ternyata nggak. Tetap aktif ya, tapi gantian kayaknya. Ini Sandstorm dulu karena mungkin speed-nya yang kanan itu lebih kencang. Di sini dia level 124, yang kiri level 123 ya, yang pakai Shiny Mega Pumasuk. Oke, walaupun dia nggak bisa ngeluarin Wither-nya, tapi karena ada Flame White Curem, Ultimate itu langsung berubah ya, arenanya jadi Ice. Oke, Shiny Mega Pumasuk-nya dapat perlindungan dari Flame White Curem, itu beserta Calyrex Ice Rider-nya ya itu ya. Beserta Calyrex Ice Rider-nya juga dapat perlindungan. Oke, Shiny Mega Bomasno 4,6 juta langsung ini jadi di bawah ini membeku-membeku gini ya. Oke, tapi untuk Wither-nya masih belum aktif loh. Ini sampai ronde 4 Wither-nya nggak aktif loh. 12 juta tuh Mega Mewtwo Y 12 juta coy. Mega Garchomp malah nggak ada. Mega Garchomp-nya kemana coy? Oke, ini Mega Garchomp. Set nyerang Shiny Mega Bomasno 3 juta doang ya. Tapi bukan ulti, nanti kita bandingin ultimate-nya lah ya. Oke, ultimate-nya Mega Mewtwo Y sekitar 12 jutaan. Ultimate-nya si Mega Garchomp berapa? Shiny Mega Bomasno-nya udah mati. Shiny Mega Bomasno-nya udah mati, ini masih ronde 5 loh. Masih ronde 5, tapi dia udah mati. Primal Kyogre-nya juga udah mati. Ternyata aku kira bakalan line up S bakalan menjanjikan banget. Ternyata nggak bisa diprediksi gitu ya. Pokemon Battle tuh nggak bisa kita prediksi ya gitu, Jok. Beneran ada faktor-faktor yang membuat logic itu tuh berantakan gitu. Kita nggak bisa pakai logic juga ya. Pokemon Api pasti menang lawan S karena mencair, nggak juga. Aduh, berapa lagi tadi damage-nya si Mega Garchomp, nggak ngeliat aku. Ya, mati satu per satu dong. Mega Mewtwo Y 4 juta doang karena udah berkurang juga ya Pokemon-Pokemonnya. Kayaknya dia kalau damage jadi Pokemon yang damage-nya AoE atau damage-nya itu ke semua Pokemon itu harusnya damage-nya lebih gede karena dia nyerang semua Pokemon ya. Oke, Mega Mewtwo Y mati nih. Ultimate-nya Mega Garchomp kecil loh, Mega Garchomp ya, cuman segitu-segitu aja, 1,1 juta loh tadi ultimate-nya tuh. Cuman emang dia DPS yang bisa sembunyi-sembunyi terus, dan dia juga ngasih damage ya. Jadi ketika dia sembunyi di bawah tanah, itu dia juga mukul dari bawah tanah coy ya, mukul musuh dari bawah tanah, jadi itu kena juga damage-nya. Oke, ini yang mati ya, cuman dua doang ya, dua Pokemon doang yang mati. Ya ini Mega Abomasno ya, belum bisa unjuk gigi rupanya. Masih belum bisa bertahan. Aku kira bakalan se-OP itu. Nih ada lagi nih, dan di sini dia posisinya menang ya. Posisinya menang. CP-nya lebih gede 1 juta. Ini 1 juta pas lah ya. CP-nya lebih gede 1 juta pas. Pokemon-pokemonnya sama ya, di atas bintang 8 semua. Cuman di sini dia ngekombonya Shiny Mega Bomasno-nya itu sama Calyrex Ice Rider, Flame White Curem. Cuman ini ada Zygarde sama Mew Origin. Ya, DPS-nya tetap Mega Mewtwo Y. Yang kalah itu nggak ada DPS ini ya. Kalau kalian lihat di sini nggak ada DPS-nya. Sebenarnya ya nggak apa-apa ya nggak ada DPS. Karena yang penting kalau Pokemon Battle itu kuat-kuatan, cuy. Line up kalian nggak mati, kalian menang. Line up kalian mati, ya kalah. Oke, kita coba lihat battle-nya ini ya. Membeku semua. Kalau ini kayak beda ya. Enggak, yang membeku malah Shiny Mega Abomasno-nya, cok. Loh, Shiny Mega Abomasno bisa membeku anjir. Bukannya dia harusnya anti ya?
harusnya dia anti beku loh. Ternyata saya ini Mega Abu Masno. Walaupun bintang 11 ya bisa dibekuin. What the? Agak aneh sih ya, agak aneh sih. Oh, ini cok udah ganti ya. Sorry. Nih, kalau kalian lihat Shiny Mega Abu Masno itu bersembunyi di bawah es, cok. Tuh nggak kelihatan lagi. Jadi tubuhnya kayak diselimuti es. Kalau yang sebelumnya kan Shiny Mega Abu Masno masih pakai daun kan. Nah sekarang Shiny Mega Abu Masno udah di fix gitu animasinya. Nah itu dia sembunyinya tuh dari tumpukan es gitu. Oke. Tapi tetap aku nggak nyangka sih kalau Shiny Mega Abu Masno masih tetap bisa dibekuin loh. Wow, itu aku nggak tahu ini form apa ya. Shiny Mega Abu Masno nya kayak nyala-nyala gitu, cok. Wow. Oke, ini udah normal lagi. Itu kayaknya Shiny Mega Abu Masno punya form ya. Kalau bintang 11 mungkin itu mungkin form bintang 11 gitu. Kalau bintang 11 dia bisa kayak jadi arwah rock es gitu, cok. Kayak rock es gitu ya. Oke, Shiny Mega Abu Masno nggak terlalu gede ya. Damage-nya biasa aja. Tuh, dia sembunyi lagi ya. Shiny Mega Abu Masno-nya sembunyi nih. Dia kayak kayak es gitu, cok. Nih ya, kalau kalian nggak kelihatan. Nih, dia ini Shiny Mega Abu Masno nih. Dia sembunyi kayak di bawah tumpukan es gitu. Ya, terus dia juga punya form tadi. Formnya aku nggak ngerti itu namanya apa ya. Dia ada formnya tadi tuh. Atau mungkin habis ultimate ya, nggak ngerti juga ya. Ini mau ultimate. Oh, dia juga Shiny Mega Abu Masno di tangannya bawa shield es gitu, anjir. Keren. Oh iya benar, cok. Jadi kalau Shiny Mega Abu Masno bintang 11 setelah dia melakukan ultimate, dia kayak bisa masuk ke dalam form itu tuh, form salju gitu lah. Dia kayak roh salju gitu ya. Oke, tapi mati juga nih ya. Shiny Mega Abu Masno-nya mati duluan. Tetap ya yang tahan sampai akhir itu ya Megadiancy, Flamebite Urem, PG. Pokemon-pokemon yang harus kalian punya karena itu tahan banting banget, cok. Tahan banting banget. Oke, mati. Tetap ya yang terakhir itu memastikan kemenangan adalah Flamebite Urem sama ini ada Mega Mewtwo. Oke, itu ya untuk Shiny Mega Abu Masno full build itu. Aku nggak ngerti istilahnya apa ya, tapi dia punya form tuh. Kalau udah bintang 11 kayak si Zeraora lah ya. Zeraora kalau udah bintang 11 setelah dia ke apa ultimate itu kan dia kayak jadi manusia listrik gitu kan, biru semua badannya. Nah, kalau Shiny Mega Abu Masno jadi biru juga, tapi birunya itu biru salju gitu ya. Kalau itu kan biru listrik tuh si Zeraora. Oke, jadi itu ya, cuy ya, untuk showcase Shiny Mega Abu Masno full build. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya, oke? Okay? Aku cukupin video sampai sini, cuy. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game, ya, sebenernya jangan lupa subscribe. Oke, okay, thanks for watching. See you next video. Salam Mabos Gaming. Bye.